kalau cuma berapa persen ya? Nah, kita santai sih. Maksudnya sekarang ini kan yang kita lebih bikin apa suasana itu berbeda, ada pesta berarti. Nah, kita sih bilangnya ini bukan resepsi ya, tapi syukuran karena memang kita sebenarnya ya apa karena almarhum bapak itu keluarganya semua di Bandung, jadi ya udahlah kebetulan ada juga orang sana, ya udah ikutin maunya almarhum bapak juga. Udah kalau bisa malah papa tadinya pengennya di Sumedang but ini di Sumedang, terus kemarin bikin lagi Sumedang kan terlalu jauh apa takutnya malah ribet gitu, ini dibikin di sini bisa dikatakan di sini kenapa sih kan tanggal jatuh satu itu karena jadi pas dihitung-hitung emang yang bagus tuh tanggal itu gitu, dan hari ini juga hari Kamis, hari yang baik, gak semua hari banget, setelah ya sama orang tua ya dihitung tanggal yang bagus bagusnya jatuh di hari itu masuk ke Jumat, berarti kan Kamis siang ya kan ke sore karena katanya apa namanya insya Allah itu nanti apa yang kita cita-citakan ke depannya itu semua berjalan ke titik yang kita tapi kenapa sih nggak jadi kayak semacam ya apa gara-gara ini kita mau nabung kita berdua mau nabung karena ini kan ibaratnya gitu loh kita udah sekarang ini melihat buang-buang uang apa kalau bikin resepsi gede-gede ya buat apa mendingan kita nabung apa ya alhamdulillahnya kita berdua tuh banyak disayang gitu sama teman-teman gitu. ada yang jadi gue ini ya apa nyumbang cincin ya cincin itu dari gue aja gitu kayak gitu jadi kita berdua tuh yang banyak-banyak